kejadian itu 3 kali ganti baju ya. Nah, kemudian saya ini kembali lagi ingin memastikan sedikit. Pada waktu di TKP ya, ini semua kan melihat tuh para terdakwa ya. Pakaiannya masih ingat nggak? Kalau si Mario pakai? Mario itu pakai apa? Sweater abu-abu, kayaknya sweater abu-abu, celana jeans, sepatu gede kayak sepatu agak hitam tapi gede gitu, kayak sepatu apa namanya kayak buat gunung. Bahannya gitu. Bisa di ini kulit saya atau enggak, sepatu olahraga? Enggak spesifik ke bahan istilahnya, saya cuma tahu istilahnya kelihatan sepatunya gede hitam. Gitu. Warna hitam. Siap. Oke, kalau Shen? Kalau Shen kemeja biru. Kemeja. Kemeja kayak. Lengan panjang, kemeja biru, lengan pendek kayak. Lengan pendek. Nah, celana jin juga kayaknya. Celana jin. Iya. Yang lain lihat juga. Celana. Enggak perhatikan. Sepatunya aja dulu, sepatunya itu kan bis. Yang ada enggak bawa barang bukti enggak? Gua tunjukkan aja sepatunya dulu. Izin tunjukkan bukti yang mulia. Ini yang dipakai saudara Mario. Coba saudara. Udah di sini aja gitu kan. Nah. Coba, itu ya, betul. Ini betul. Coba perhatikan. Atau perlu mendekat. Coba berdiri, Bapak berdiri. Silakan kalau mau mendekat, Pak. Silakan supaya memastikan. Silakan mungkin dari pihak terdakwa. Silakan. Mario pada saat kejadian sampai 3 kali ganti baju. Ya, Mario pada saat kejadian itu 3 kali ganti baju ya. Seingat saya gitu, setahu saya pertama dia waktu pertama saya lihat pakai sweater, kemudian di tengah-tengah kejadian dia pakai kaos warna abu-abu. Nah, pas yang mau pulang dibawa ke Polsek itu di mobil kayaknya dia pakai kemeja hitam gitu. Itu yang abu-abu. Iya ini. Iya ini. Warnanya. Hitam. Kalau yang biru si Sen, saya ingat saya. Iya. Agnes kayak apa ya? Kayak baju kayak tank top ya, betul. Hitam putih ada, ya, hitam putih. Enggak ingat saya sepatu itu. Mungkin teman saya ada yang ingat enggak? Sepatu. Sen. Ya, Sen pakai baju biru seingat saya. Ya, David korban. Ya. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.